Lamongan. 9 dan juga 2,7. Kembali naik lagi gempanya. Di pukul 1 siang ada 4,1 magnitudo dan tadi juga kembali dirasakan. Ada dua kontributor SCTV di sini, ada Rahmat di Surabaya. Rahmat sudah bisa dengar. Yang satu lagi ada jurnalis SCTV Sapari yang berada di udah keluar semua karena seputar sana. ngeri. Lamongan. Safari, kondisi lokasi Anda saat ini di mana? Di Lamongan. Di Lamongan, Jawa Timur, apa yang dirasakan tadi, Safari? Memang tadi sekitar jam 15.53 itu memang di Lamongan sendiri ya, itu sudah apa terasa guncangan sedikit seperti yang tadi siang itu. Perkiraan 6,5 skala Richter. Itu tetap lokasi gempa di titik lokasinya itu sekitar 132 km timur laut Tuban. Jadi di Tuban sendiri juga sama guncangannya seperti tadi siang, cuma warga hanya panik saja. Belum dapat informasi hingga sekarang ini apakah ada kerusakan atau tidak. Pihak tertentu seperti BPBD itu belum ada informasi dari masyarakat. Namun masyarakat tetap yang di wilayah Pantura, di pesisir pantai pantai itu banyak yang keluar, cuma hanya keluar di depan rumah saja. Jadi kepanikannya hanya sekedar kepanikan saja, tapi tidak terlalu panik karena sudah terjadi tadi siang. Memang mengawali kepanikan itu kayaknya seolah-olah itu gempa itu lebih dahsyat. Itu, Mas. Terima Oke, kasih. Sapari, dua kali gempa besar tadi yang dirasakan oleh warga di sekitar Lamongan juga. Besarannya cukup sama nggak antara siang dan sore hari ini? Memang kayaknya itu sama sih. Itu apa tekanannya, getarannya itu sama. Cuma tadi saya lihat, tadi waktu saya keluar itu, memang agak lama, sekitar 30 menitan detik, 30 detik lebih itu daripada yang lebih awal. Soalnya saya keluar sendiri itu masih melihat itu kayaknya kabel-kabel itu kayaknya bergoyang-goyang, masih bergoyang-goyang gitu. Tapi masyarakat hanya sekedar biasa saja, soalnya tadi siang sudah mengalami seperti itu. Durasinya lebih lama siang atau sore? Sore berarti ya, Supari ya. Lebih sore. Durasinya agak lama sedikit gitu. Soalnya Kalau yang sekarang itu sekitar 30 detik. kalau siang tadi setelah 5,9 magnitudo itu kerusakannya yang di Lamongan atau informasinya di sekitar Lamongan itu ada kerusakan lain nggak, Supari? Sementara hingga saat ini kami sudah melakukan investigasi ke beberapa wilayah di kecamatan-kecamatan dari teman-teman yang lain, belum ada signifikan yang mengalami kerusakan. Hanya sekedar kepanikan saja. Berarti kondisinya sekarang warga sudah kembali ke dalam rumah. Sudah, ya, tadi baru saja sudah reda, baru kembali ke masing-masing ke rumahnya masing-masing. Oke, berarti sejauh ini untuk di Lamongan dan sekitarnya di Jawa Timur belum ada kerusakan begitu, Supari ya? Belum, belum masih aman. Oke. Supari, kita masih tunggu nanti kabarnya lanjutannya bagaimana setelah gempa 6,5 magnitudo.